Ampun, tuanku. Mengapa kita tidak gunakan batang-batang pisang untuk menahan ikan-ikan tuna itu? Oh, inilah Nadim. Tidak bijak. Aku pernah baca tentang dia dalam buku Singapura di Langgar Toda. Dialah yang akan menyelamatkan orang kampung itu. Kalau dia berjaya, Riz, Fendi dan Moni akan mendapat nama. Gunakan batang pisang. Sorry, tuanku. Banyak-banyak maaf, tuanku. Hei, apa yang kamu cakap? Kalau nak menghadap Sultan, biar beradab. Baiklah. Maafkan beta. Ampun, tuanku. Beribu-ribu ampun. Jangan dengar cakap dia, tuanku. Kenapa ya? Budak yang berpakaian aneh? Tuanku seorang raja. Tuanku nak ikut cakap kata-kata budak kecil seperti itu? Kau jangan kepo lah. Ampun, tuanku. Kepintaran tidak kira tua atau muda, tuanku. Betul juga kata kamu. Sila terangkan kepada beta. Batang pisang lebih lembut. Paru ikan tuna akan dicocok kepada batang pisang lembut. Maka senanglah kita bunuhnya. Bendara. Apa buah fikiran memanda? Molek, tuanku. Bagus. Perintahkan orang kampung sekarang juga. Menjunjung titah, tuanku. Batang-batang pisang disusun seperti pagar. Ikan tuna yang menyerang tercacak di batang pisang. Lalu, ikan tuna itu pun mati. Beta gembira. Kerana ramai rakyat jelata telah terselamat dari menjadi korban ikan tuna. Bendahara, tuanku. Kita berangkat ke istana. Menjunjung titah, tuanku. Silakan. Nadim, kita kurang faham apa yang Sultan dan pengawalnya cakap tadi. Oh, mereka menggunakan bahasa istana. Ya, sebagai tanda hormat dan dalak kepada Paduka Sri Maharaja. Kalau kita dengar raja atau pegawai istana bercakap, mungkin bunyinya lain. Inilah yang dikatakan bahasa istana. Semalam ayahanda beta gering. Oh, katanya semalam ayah saya sakit. Gering tu maknanya sakit. Sekarang beta ingin beradu. Esok saja kamu menghadap. Katanya sekarang saya hendak tidur. Esok saja awak jumpa saya. Beradu itu maksudnya tidur. Tapi sekarang beta hendak ke sungai. Raja bukan betul-betul pergi ke sungai. Tapi dia hendak pergi ke tandas. Beta tak sangka. Budak sekecil itu begitu pandai. Pada hemat patik, tuanku perlu berhati-hati. Berhati-hati? Kenapa?
pada usia muda ini, Nadim sungguh cerdik. Bila dewasa nanti, dia akan menjadi lebih pintar. Jika dibiarkan, dia boleh merampas takhta, tuanku. Betul kata Memanda. Pengawal! Tangkap Nadim dan kawan-kawannya. Bunuh! Alamak! Mereka dalam bahaya. Pengawal, tangkap mereka. Baik, Tuan Berdara. Tengok tu, itu macam pintu almari nenek. Mungkin itu jalan tu pulang. Berhati-hati, awak macam mana? Saya akan lari ke rumah saya. Terima kasih, Riz, Fendi, Moni. Bersedia? Satu, dua, tiga. Itu dia pula yang kita cari. Tangkap dia! Nak bunuh Nadim dengan kawan tiga, tahu tak? Hah? Kenapa? Sultan sedar yang Nadim lebih bijak. Tapi, kenapa kau tolong kita? Sebab kau orang boleh tolong aku buat pujat sekolah, kan? Habis, Nadim macam mana ya? Kita kena tolong dia. Mari kita pergi kampung dia. Apa jadi dengan Nadim ya?